Selamat petang semua. Kita bertemu lagi di Peter B Channel. Petang ini saya nak pansuh ikan baung yang saya beli di kampung pada hari itu. Ada 2 ekor. Ini dia. Sampai ini kita nak potong dan kita nak bubuh bahan ramuan dia sebelum kita memansuh ikan baung ini dalam buluh Stay tune. Ikan baung kita guys sudah dipotong. Ini dia. Okay, yang hitam tu telur dia guys. Yang hitam tu. Ini ialah telur dia, telur ikan. Kita nak campurkan dengan ramuan. Okay, sebelum kita masukkan di dalam buluh. Okay. Bahan yang saya nak masukkan di dalam ikan ini nanti, ini dia. Cili, bunga kantan, halia, saya sudah tumpuk halia, bawang putih dan bawang bombay, saya sudah blend, daun bungkang ataupun daun salam bunga kantan, tak ketinggalan bunga kantan, saya suka baunya yang menyelerakan dan kali ini saya masukkan asam payah ataupun kelubi yang saya beli di Pekan Lapuk hari itu. Ini dia. Menghilangkan bau hanyir pada ikan juga. Seterusnya kita masukkan black pepper, sos lada hitam masukkan sedikit. Ajinomoto, garam, saya masukkan banyak sikit garam untuk pansuh ni guys, supaya kalau kurang garam dia rasanya pun kurang juga. Dia kita buat dia ada masin sikit dan serbuk lada. Ini dia. Okay, kita nak masukkan bahan ini ke dalam ikan. Kita nak campur. Dan untuk penutup dia, kita guna pucuk ubi Selain daripada penutup, pucuk ubi ini juga kita boleh makan nanti. Stay tuned guys. Kita telah masukkan sos black pepper. Okay, sekarang kita masukkan bawang putih dan juga bawang bombay yang kita sudah blend, halia, cili, kita masukkan sedikit cili, bunga kantan, asam payak, saya guna 3 biji supaya dia ada masam sikit dan juga daun bungkang ataupun daun salam. Tidak lupa juga garam. Saya masukkan 2 sudu. Kali ini saya masukkan 2 sudu. Ajinomoto, saya masukkan 1 sudu. Lepas tu kita nak gaul nanti. Jangan lupa serbuk lada Dan kita nak gaul dia supaya sebati sebelum kita masukkan di dalam buluh Ini dia. Dan bungkang kita koyak-koyakkan supaya baunya lebih kuat lagi Kita gaul hingga sebati bahan ini. Inilah cara masakan tradisional yang menyelerakan apa-apa daging, ayam, ikan. Kalau dimasak, dipansuh, ianya lebih menyelerakan dibandingkan dengan kalau kita masak dalam kuali atau periuk. Sekarang saya masukkan
dalam buluh. Saya ada buluh. Okey, ini dia ikan dia. Okey. Ada telur ikan ni. Itu telur ikan dah. Itu yang hitam. Ikan bawang ini ada telur. Ini telur ini. Kita masukkan semua ikan ini. Saya harap dia cukup lah. Sebab buluh saya ini besar. Sekarang ikan sudah kita pansuh guys. Ini dia. Di tepi itu ada saya ayam. Bosku menunggu pansuh ikan baung. Masih belum masak lagi. Balik dari kerja, bosku terus pansuh ikan ya. Masih pakai uniform lagi. Stay tuned. Ikan bawang pansuh kita guys hampir masak. Ini dia. Sekejap lagi kita akan angkat dia. Untuk pansuh ini dia tidak lama guys. Pansuh ni kita perlu ada banyak kerja. Nyalakan api, sediakan buluh. Tetapi hasilnya nanti ikan itu lebih sedap lagi ya. Stay tuned. Pansuh ikan bawang kita sudah masak guys. Ini dia. Mangkuk. Ikan bawang kita sudah masak guys, yang kita pansuh tadi. Ini rupanya. Pasti sedap ya. Sekejap saja kita pansuh. Sudah masak. Terima kasih.